apa? Bukannya... Belum, doain aja, udah doain aja. Kalau aku sih nggak terlalu mikir kesana kemari, nggak terlalu jauh tuh. Cuman kalau orang tua kan mungkin karena lebih makan banyak asam garam kehidupan, jadi mungkin lebih paham. Jadi aku ikutin aja keluarga. Aku yang mana aja lah yang tuh cocok. aku kan ngikutin Allah aja. Jadi daripada aku mintanya ini itu, tapi makin lama makin susah sendiri. Jadi udah ikutin aja. Yang penting yang bisa bimbing, yang bisa bantu, saling mengingatkan kebaikan dan yang bisa apa ya, ngajarin lah yang baik-baik. Enggak sih kalau riches, yang penting kan nyaman, cocok, terus bisa bimbing. Kalau lebih dewasa tapi nggak bisa bimbing kan sama aja bong. Atau sebaliknya lebih muda tapi nggak bisa bimbing kan sama aja bong. Jadi kayak nyaman aja. Terutama sih Mbak Oki ya, karena kan Mbak Oki, Mbak Cindy, kakak kedua juga nikahnya di usia 25. Aku tahunnya 25, jadi kata mereka, ayo udah 25 nih, gimana-gimana. Tapi giliran aku ngasih calon, merekanya nggak setuju, jadi ya udah nunggu aja. Kan kalau dari keluarga emang kita sistemnya kakak pertama juga taruh, kakak kedua juga kenal langsung dilamar. Jadi riches juga mau ikutin keluarga aja, jadi ikutin rekod-rekod yang lama. Kalau kakak bisa begini, kenapa aku enggak?